bentuk kepedulian dan rasa berbagi. Dewan Pengurus Daerah Partai Perindo Sibolga Rabu sore tadi membagikan takjil kepada abang-abang becak dan pengendara lain. Sebanyak 200 paket takjil dibagikan di 4 titik di Kota Sibolga, antara lain di depan kantor Partai Perindo Kota Sibolga di Jalan Sisingamangaraja dan di simpang Jalan Suprapto, Jalan KH Ahmad Dahlan. Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Partai Perindo Sibolga Jansul Perdana Pasaribu mengatakan, tujuan pembagian takjil tersebut untuk membantu masyarakat yang berpuasa tapi sedang melintas di jalan dan tidak sempat berbuka di rumah. Menurut Jansul, apa yang diberikan tersebut memberikan makna yang berarti bagi masyarakat, bahwa Perindo dekat dengan rakyat untuk mensejahterakan Indonesia.